Halo semuanya guys, selamat datang di eksporkita.com. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar banyak eksportir baru bermunculan di sekeliling kita. Rajin dan kritis jadi trader ekspor. Dalam materi ekspor kali ini, kita akan membahas sikap yang mendasar sebagai seorang trader ekspor, yaitu rajin menawarkan dan kritis dalam bernegosiasi ekspor. Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita harus rajin memperkenalkan produk kita ke banyak negara. Ingat, semakin banyak kirim perkenalan, maka akan semakin banyak yang merespon, minta penawaran harga. Hal tersebut akan membuka peluang order. Tinggal tunggu saja waktunya. Yang kedua, dalam negosiasi harga, kita harus kritis dalam beberapa hal seperti berikut ini. Quantity, total amount, destinasi, dan permintaan order. Quantity. Apabila satu FCL itu kuantitinya kebanyakan, apalagi mempersiapkan barangnya butuh waktu lama, maka kita harus segera ubah penjualannya menjadi shipment LCL basis. Kemudian, total amount. Kalau nilai barangnya kemahalan dan kalau total satu FCL-nya sudah sangat kegedean, maka kita harus cerdik untuk menjual secara LCL basis, seperti 2-3 ton saja dalam satu kontainer. Kemudian ada destinasi. Kita harus kritis melihat destinasi. Apakah betul dibutuhkan barang ekspor kita di negara tersebut? Kadang-kadang, kita harus kritis kalau destinasinya ke negara-negara maju dan syarat dokumennya banyak. Sebaiknya dihindari dulu. Tunggu waktunya sampai persiapan dan pengalaman kita sudah mantap. Yang keempat, permintaan customer. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, selalu menawarkan barang yang sudah didisplay di e-commerce B2B ekspor. Yang kedua, permintaan yang berlebihan sebaiknya dihindari, seperti packing, ukuran, dokumen yang diminta sebaiknya ditunda sampai kita berpengalaman. Yang ketiga, kadang-kadang karena kita rindu order, kita dengan mudahnya menyanggupi order walaupun supplier kita belum final menawarkannya. Kita terburu-buru menawarkan tanpa menunggu dulu performa invoice yang dikeluarkan supplier. Selalu display produknya di eksporkita.com agar dilihat oleh banyak orang. Ayo guys, tunggu apa lagi? Segera daftar menjadi paid member agar segera jadi eksportir. Selanjutnya, bagi yang ingin memperdalam materi ekspor ini, segera saja hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail agar kelak ke depan jadi eksportir yang sukses. Terakhir, jangan lupa untuk menjadi member di eksporkita.com. E-commerce B2B, ekspor impor.